Sahabat Jeep, kembali lagi di Pioneer Jeep Today bersama aku Alvin, dan di belakang saya udah ada dua mobil Jeep JK dan satu lagi sebenarnya ada di dalam tuh hidrolik. Ada pengerjaan lift kit untuk Jeep JL. Ini pakai 2,5 dari IV. Lengkap. Langsung aja kita cek, kita ngobrol-ngobrol sama teknisi dari Pioneer Jeep. Let's go. Nah, ini dia Sahabat Jeep. Kita lagi proses pengerjaan. Nah, tapi kayaknya sebelum ini kita lihat dulu nih working order dari Jeep JK yang warna orange. Dia lagi ya. Nanti bakal ada di sebelah kanan dari pengemudi nih, di sebelah sini Sahabat Jeep. Nanti pilar switch kita akan tempelin di sini nih. Dan buat kalian untuk yang lebih high lagi itu ya, yang versi lebih topnya lagi, lebih premium, kalian bisa naruh di sini nih. Kalau untuk Jeep JK itu ada namanya, kita stok.
Nah, ini sama, udah dipasangin juga untuk shocknya, link swiper juga udah. Dan nih, kalian dapat satu bracket track bar bagian belakang. Nah, fungsi si track bar, fungsi si bracket ini adalah untuk menyelaraskan atau mengembalikan sudut caster dari Jeep GL kalian nih, karena adanya lift kit. Kalau misalnya kan, jadi untuk posisi track bar itu dia lebih lurus daripada nggak pakai si track bar. Kalau misalkan bracket track bar-nya dicopot, dia pasti posisinya di bawah nih. Dia tuh lebih turun posisinya, tapi kalau udah bracket kan dia agak naik sedikit. Walaupun nggak lurus banget gitu. Nah, dengan posisi track bar yang hampir sempurna lurus, itu tuh travel mainnya tuh jauh lebih enak. Dan yang pasti mobil tuh nggak bakal limbuk. Ternyata dia juga masang spacer nih. Bisa gitu. Oke deh sahabat Jeep, kayaknya untuk Hyundai Jeep Today aku udahin dulu, tapi nanti aku akan update di story kita mengenai progres dari lift kit 2.5 inch ini dan progres yang mobil di depan tadi. Pokoknya kalau mau tanya-tanya langsung aja DM Instagram atau kontak WA sales kita atau tim marketing kita, ada di bio Instagram. Atau juga nanti setelah ini aku akan tayangin nomor-nomor dari tim marketing kita. Sampai jumpa di Pioneer Jeep Today berikutnya. Dadah.